Di, misalnya di base camp ya, duduknya. Ah, di situ titiknya. Belanjanya di mall. Jadi pas kawannya belanja di mall, ini sampai ke Bang. Ini contohnya nih. Ini gimana buktinya nih? Itu kok bisa ada di sini titik McD. McD Transmart kok di base camp mereka. Pas di titik simpang ini base camp ini. Jadi seolah-olah kita rapat. Ini titik McD nih. McD baru pindah nih. Udah hampir sebulan lebih. Besok jam 2. Nanti jam 1. Ini kita bubar. Bentar. Bubar tertib. Bubar secara tertib ya. Nah, yang mau ngebet atau melaksanakan yang acara apa kegiatan lain silakan. Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kekompakan kita bersama. Gojek untuk kita, kita untuk Gojek. Ganti satgas. Ganti satgas. Ada buat aturan baru mengenai pengambilan atribut Gojek itu harus terdaftar di salah satu base camp yang disetujui oleh kantor cabang Gojek. Seperti itu. Sementara di sini kita kan sifatnya mitra. Kita juga Gojek sama helm itu kita bayar, kan gitu. Jadi kenapa mesti dibatasi, dikotak-kotakkan seperti itu? Itu kita menolak untuk poin yang pertama. Poin yang kedua tadi itu, kita tidak puas dengan kinerja Satgas Iwan Setiawan selama ini. Karena terkesan tidak bisa mendamaikan antara sesama driver di lapangan. Justru terjadi pengkotak-kotakan. Membuat kubu-kubu di bagian Gojek yang bisa jadi bibit untuk bentrok nantinya. Kita mau menghindari itu. Terus yang poin yang ketiga, spot GoFood di Pekanbaru ini dirubah seenaknya oleh Satgas. Dirubah seenaknya dan dipindahkan ke base camp terdekat yang mendukung dari Satgas tadi. Terus juga peresmian mengenai paguyuban yang didirikan oleh kantor Gojek. Di pengurusannya kita mempertanyakan bagaimana bisa orang-orang yang sudah PM dari Gojek bisa jadi memegang posisi humas di paguyuban. Sementara kita mitra, kalau udah putus mitra berarti kan udah nggak ada hubungan lagi dengan Gojek. Kenapa bisa mereka yang menempati posisi humas? Terus apa yang kelima itu, apa fungsi dari paguyuban itu didirikan? Kalau memang untuk mempersatukan, kenapa terjadi pengkotak-kotakan seperti ini? Itu aja poin-poin besar yang kami tuntut seperti itu. Jadi ketika dibuatnya PM tadi atau Satgas tadi, tidak ada konfirmasi dari driver sendiri, Pak? Tidak ada. Tidak ada konfirmasi dari kami. Kalau ada konfirmasi, kami tidak akan sampai ke sini. Karena kurang jelasnya Satgas tadi. Iya, kita minta penjelasan dari Satgas. Apakah benar informasi yang kita terima di luar, atau itu hanya isu, makanya kita ke sini. Kalau memang itu benar, kami minta Satgas diganti. Kalau memang itu benar ya, itu hanya dugaan yang kami dapat berita di luar. Kalau memang itu benar, kami minta Satgas diganti. Kalau tidak benar, tolong diluruskan lagi seperti apa, seperti sedia kalanya. Gitu. Oke, itu aja. Terima
Makasih, Bang. Terima kasih, Bang.